warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, Rukyah kembali hadir untuk Anda. Kali ini, Eka Fitriani atau yang biasa disapa Eka, menjadi pasien pertama Ustadz Muhammad Faizan. Tidak butuh waktu yang lama, Eka langsung tidak bisa lagi menguasai diri. Jin dalam tubuhnya terus bereaksi setelah mendengar ayat-ayat Rukyah. Ibu Eka, ini sebenarnya gangguan dari jin nasab leluhur dalam kasus ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi orang yang dia itu diganggu lebih dalam dari masalah psikisnya, sehingga jin itu akhirnya berempati dan ikut campur dalam urusan rumah tangga seseorang. Pemirsa Rukyah, keesokan harinya, Eka mengaku masih merasakan gangguan gaib. Menurutnya, jin terus berusaha mengusik ketenangan ia beserta keluarganya. Tiba-tiba, ekspresinya berbeda. Senyumnya lepas dan ia mencoba menghindari Ustadz Faizan. Ia terus berusaha melarikan diri dan tenaganya kembali penuh. Ya Allah. Tidak tinggal diam, saya langsung menjangkaunya. Lalu Ustadz memanggil Eko, suaminya. Kita harus menghadirkan orang atau sesuatu yang membuat dia itu merasa amat sangat tidak nyaman dan emosinya selalu terendap hingga sekian tahun. Di sini kami menghadirkan suaminya karena masalah utama ada pada si suaminya. Ketika dihadirkan suaminya, dia begitu meluap-luap emosinya. Sebenarnya itu bukan Bu Eka, tetapi jin yang tidak terima anak cucu dari si empunya ini disakiti oleh orang lain. Ibu Eka, ini bapak suami ibu. Ustadz lalu mendakwahi Eka yang masih dalam belenggu kekuatan makhluk gaib. Setiap manusia pernah melakukan dosa, tak terkecuali saya. Saya katakan ini bukan berarti saya suci, tapi supaya kita nanti bareng-bareng masuk surganya Allah. Aku lebih baik masuk neraka. Ibu sedih seperti ini gak akan pernah merubah keadaan. Ya udah, jangan dirubah, tetap. Itu namanya putus asa, apa bedanya sama iblis? Dan itu akan membuat setan. Karena aku lebih senang menjadi teman iblis. Pemirsa Rukyah, pada terapi Rukyah kali ini, Ustadz juga melibatkan Eko, pria yang menjadi suami Eka kurang lebih 17 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ustadz Faizar juga menugasi Eka untuk memegang perut lelaki 42 tahun ini. Entah apa yang dirasakan ibu tiga putri ini. Ia selalu tersenyum saat Eko sedang ditangani oleh Ustadz. Dia tidak mau menyentuh tubuh suaminya. Bahkan untuk berdekatan aja kayaknya dia enggan sekali. Saya coba merayunya perlahan-lahan. Ayo mbak, ini demi kebaikan mbak dan suami rumah tangga kalian ke depannya. Kalau awalnya dia mengelak, dia berusaha untuk mundur, dia berusaha untuk menghindar. Nampak seperti gak suka sekali terhadap kelakuan suaminya. Bahkan mendengar suara, melihat wujud suaminya aja dia udah gak mau gitu. Sujud pak. Setelah itu, Ustadz meminta Eko untuk sujud menghadap kiblat. Ibu pegang nih. Ya. Mereka ketawa geli loh. Mereka ketawa semacam ini, ada sesuatu yang bikin dia ketawa. Wallahu'alam. Mungkin antara satu sama lain, bisa Korin yang di sini menceritakan aib-aibnya. Di antara jin yang ada di sini semua, maka kita tidak tahu apa yang mereka tahu. Oh gitu. Allah tutup insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من رب العالمين. أستاذ kembali merukyah Eko. Mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, Eka tidak kuasa. Ia menutup kedua telinganya kuat-kuat. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض. Sekejap, Eka berubah garang. Ia berusaha mencekik Ustadz Faisal. Biarin aja, mau diapain. بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Walaupun Ustadz Faizar menjadi sasaran empuk jin yang ada dalam badan Eka, tetapi tak menyurutkan niatnya untuk mengobati pasangan suami istri ini. Ustadz Faizar terus-menerus membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wadhuqu 'adhabal khuldi bima kuntum ta'malun kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Seperti biasa ya, jin yang ada di dalam tubuhnya Baeka selalu mengincar salah satu kameramen kami atau juru kamera kami. Entah mengapa ya, dia selalu tertarik ke arah Mas Ega. Kenapa sih? Kan ada kameramen ada dua. Kenapa milihnya Mas Ega? Eka terus mengejarnya seperti ingin melumpuhkan Ega. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul mudhir. Sekarang Ustaz meminta suami istri ini untuk berjabat tangan. Mereka bersalaman tanpa disertai ekspresi. A'ilahum ma'allah. Qanilam ma tadakkarun. Bapak bilang ke istrinya, saya mencintai kamu karena Allah. Demi Allah, aku sayang kamu karena Allah. Ayo bilang. Demi Allah, hari ini detik ini aku minta maaf sama kamu. Aku gak akan mengulangi. Ustadz lalu meminta Eko untuk terus mencium juga memeluk erat pasangan halalnya tersebut. Tunjukkan Bapak betul-betul serius. Nangislah kalau biru. Gimana lebih mudah? Alhamdulillah, keadaan Eko telah membaik. Ia sudah terlepas dari ikatan jin. Kalau gitu keluar ya, kan udah tahu kalau masuk di dalam tubuh manusia dosa. Tetapi jin yang ada pada raga Eka terus berceloteh. Perbincangan Ustadz dan Eka pun terjalin lama. Kalau ibu sekarang ada penjagaan, kamu mau keluar? Setelah merasa cukup menyampaikan isi hatinya, jin yang selama ini tinggal pada jiwa Eka pun lenyap sudah. Pemirsa Rukyah, saling mengasihi, saling mencintai, jaga sholat. Perempuan keturunan Ketapang, Kalimantan Barat ini mengalami gangguan gaib sejak masih belia. Saat saya SMP, itu ada yang ngasih seperti ramalan, rapalan untuk penjagaan itu dibaca setiap habis maghrib. Untuk penjagaan supaya kita bisa kebal, bisa apa sih, tidak diganggu orang. Orang melihat kita kasihan, sayang, seperti itu. Lama-kelamaan ya, mereka seperti mengganggu. Tapi sebenarnya wujud mereka tidak seram untuk saya sendiri. Wujud mereka itu baik, cantik, ganteng, ramah. Kemampuannya menembus dimensi lain semakin terasa setelah ia melakukan bermacam ritual dan menjaga pantangan. Nggak boleh makan buah beligo, nggak boleh apa sih memakai baju yang serba hitam atau pakai baju serba kuning, itu sebenarnya nggak boleh. Setelah pindah ke Jogja, saya mengenal rukiah itu lebih frontal,
mereka lebih frontal, lebih mengganggu. Jadi hubungan saya dengan anak sering cekcok, saya dengan suami sering cekcok seperti itu. Kemudian istri saya itu sering sebelum kesurupan dia selalu bilang, dia selalu mengeluhkan di bagian dada sama pinggang, terus sama ini kening. Untuk kasus yang dialami Eka dan Eko, Ustadz Faizar akan meramu bahan-bahan herbal menjadi minuman yang berkhasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menuntaskan dan menyempurnakan pengobatan Ibu Eka, yakni beliau ini diduga kuat sekali, jin itu mengganggu dan memperparah organ ginjalnya, liver serta jantungnya. Maka di sini kami telah menyediakan daun sirih merah 3 lembar saja, kemudian meniran ya, dan juga daun bidara bubuk 1 sendok teh saja. Kemudian ini nanti semua bahan kita rebus semuanya dengan air ukuran 3 gelas. Alhamdulillah, ramuan sudah jadi. Sekarang waktunya kita rukyah, lalu kita berikan kepada Ibu Eka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Pemirsa Rukyah. Buat Ibu, ramuan herbal untuk Eka dan Eko telah siap. Waktunya dihabiskan. Alhamdulillah, setelah mereka mengkonsumsi racikan herbal tersebut, sudah tidak ada reaksi lagi. Jin dalam diri mereka telah hilang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen hidup normal, pengen merasakan kedamaian dalam beribadah, pengen hidup itu sama suami dengan anak, dengan keluarga itu lebih enak, lebih apa ya, lebih damai lah. Paling enggak kita bisa mendekatkan diri ke Allah juga, ibadah juga lebih enak kan kalau enggak ada gangguan. Kalau ada gangguan otomatis hidup enggak akan tenang. Anda bisa saksikan ketika Maria, yakni jin yang katanya masuk ke dalam tubuh Ibu Eka ini, bersaksi dan menceritakan mengapa dia suka sama manusia. Sholat terutama. Karena sholat ini adalah amalan yang paling utama, yang menjadi tiang agama dan amalan yang pertama kali akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Ketika sholat ini kopong, kropos, dan tidak pernah ditegakkan atau jarang-jarang sering bolongnya, maka mudah sekali setan untuk menembus benteng pada diri manusia dan mudah dikuasai oleh mereka. Kalaupun tidak dirasuki, maka setan akan mengganggu manusianya sehingga dia itu susah sekali dalam memfokuskan diri kepada sesuatu. Emosi yang meledak-ledak dan urusan yang dibuat susah, sehingga setan itu leluasa untuk membuat manusianya putus asa dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita doakan bersama-sama semoga keluarga Ibu Eka diberikan keharmonisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuat sakinah mawaddah warahmah tanpa ada jin yang ikut campur di dalamnya. Arsadani Allah ayyakum. Pemirsa Rukyah, tiba-tiba saja Rini Wulandari menarik perhatian kami. Ya, karena dia terus bereaksi kalau Ustadz Faizar sedang merukyah pasien lainnya. Ketika kita rukyah, jin itu sangat banyak tingkahnya. Reaksinya itu menangis dan tertawa terbahak-bahak, yang menunjukkan jin ada di area jantungnya. Pemirsa Rukyah, hari telah berganti, tetapi Rini masih saja belum terbebas dari simpul-simpul ikatan jin. Kami pun memutuskan untuk merukyahnya. Sudah, saya tidak apa-apa kan. Tapi kamu keluar ya, jangan ganggu Mbak Rini lagi. Dan perempuan 27 tahun ini menjadi pasien selanjutnya yang berkesempatan dirukyah langsung oleh Ustadz Muhammad Faizar.
Udah, diam di sini, diam. Diam dulu. Benar saja, saat kami menghampirinya, ia sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Jin berhasil menyusup dalam jiwanya. Tuh, diajak ngobrol doang. Diajak ngobrol. Dan tenang. Nanti saya akan carikan jodoh buat Mbak Dini. Saya punya banyak stok. Cowok-cowok soleh yang cakep. Amin. Ya. Untuk kasus gangguan yang ada pada Mbak Rini, ini sebenarnya adalah kasus jin yang melingkupi satu keluarga yang sering diibaratkan oleh banyak perukiah sebagai gangguan jin nasab. Nah, untuk penanganan kasus Mbak Rini, seperti yang bisa kita saksikan, bahwasanya reaksinya itu betul-betul hampir menguasai 100% kesadarannya, maka sebenarnya kita harus mengumpulkan semua keluarganya, khususnya ayah dan ibunya. Tapi qadarullah, ternyata yang benar-benar niat untuk hijrah, melepaskan diri dari cengkeraman jin dan juga perjanjian mereka, itu hanya Mbak Rini seorang. Anehnya, jin ini terus mengincar sudut-sudut dinding. Dia memilih bersandar di dinding masjid. Tidak mau membuang waktu percuma, Ustadz langsung merukiahnya. Kenapa nggak boleh nikah? Kenapa nggak boleh nikah? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Rukyah Alif Lam. Kini Rini sukar ditenangkan. Ia berjalan ke sana kemari. Tatapan matanya kosong dan ia mengunci rapat-rapat bibirnya. Am yaquluna iftarah bal huwal haqq min rabbika litundira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Ustaz langsung fokus merukyah bagian kepalanya. Tepat saja, Rini langsung jatuh terkulai. Di mana aja yang penting terlentang. Jin masih saja menetap dalam dirinya. Jin enggan meninggalkan tubuh Rini, walaupun sejatinya jin tersebut telah merasakan kepanasan. Sebagai hukuman untuk jin yang membandel, Ustadz memintanya untuk menghirup cairan habatu sauda. Tubuhnya kecil, badannya begitu kurus ya, tapi dia punya tenaga yang sangat kuat, jadi tidak sanggup saya memegangi dia. Dia berusaha untuk marah. Dia marah kepada saya berusaha untuk memegangi dia. Akhirnya saya gak kuat juga, dibantu oleh teman-teman dia yang ikut serta dalam proses rukyah. Tidak mau membuang waktu percuma, Ustadz langsung merukyahnya. Ia mencoba menjauh dari Ustadz Faizar. Anehnya, jin ini terus mengincar sudut-sudut dinding. Dia memilih bersandar di dinding masjid. Ketika kita rukyah, tiba-tiba Mbak Rini itu merasa menggigil. Waktu kita tunjuk dan kita berdirikan. Mengapa bisa demikian? Karena proses kerja jantung yang sengaja dipicu dengan hawa panas yang ditiupkan oleh bangsa jin, itu sangat menguras energi jantungnya. Sehingga akhirnya lari ke area ginjal dan membuat Mbak Rini menggigil dengan sangat kerasnya. Alhamdulillah, kini ia telah siuman. Namun masih harus melalui satu tahapan lagi. Sebenarnya untuk melepaskan gangguan jin yang sudah terlanjur mengadakan perjanjian antara manusia dengan mereka, jikalau memang ini anaknya adalah anak perempuan, solusi yang paling tepat dan paling efektif adalah dengan menikah. Maka kami sarankan untuk Mbak Rini supaya dia itu cepat-cepat segera menikah. Karena ketika dia menikah, dia sudah milik suaminya, bukan milik ayahnya lagi. Tentunya untuk memilih calon suami dengan kriteria yang betul-betul ketat, dia harus paham tauhid, akidahnya murni, kokoh dalam beragama, dan senantiasa berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, supaya bisa menjaga dia. Dikosokin ke seluruh pori-pori kepalanya. Cabut. Karena ia masih dalam keadaan lemas, dan pundaknya masih terasa berat,
Saya pun mencoba membantu mengusapkan minyak tersebut. Seluruh bagian kepalanya panas ketika saya menyentuhnya. Kita juga memberikan minyak zaitun yang kita rukyah, kemudian dioleskan dan dipijat-pijat di area kepalanya hingga sampai ujung rambut dan setiap ruas kulit kepalanya. Yang dengan itu, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Mbak Rini dengan mudah mencapai titik kesadarannya. Pinjam bangkurnya, Pak. Pemirsa Rukyah. Sejak kecil, Rini telah melakukan beragam ritual yang berhubungan dengan dimensi lain. Saya pernah menjalani ritual ganti nama, tapi namanya tidak saya pakai. Ketika itu tidak boleh keluar rumah, sering sakit-sakitan. Nah, dikasihlah itu, sering sekali. Ada yang kayak dioles-oles kayak gitu loh. Namun, semua ritual tersebut justru berdampak buruk untuk kesehatan dan ibadahnya. Pemirsa Rukyah, kami membiarkannya istirahat sejenak. Alhamdulillah, ia mengungkapkan bahwa rasa sakit di seluruh tubuhnya telah hilang dan badannya kembali fit. Kami senang karena senyumnya telah kembali merekah. Saya sarankan betul-betul untuk Anda yang ada di rumah yang mempunyai kasus yang mungkin hampir mirip seperti Mbak Rini dan masih jomblo, segera menikah. Segera menikah, jangan tinggalkan sholat lima waktu, murnikan akidah, dan pegang teguh Quran dan sunnah. Insya Allah akan lepas gangguan tersebut. Dan ini butuh kesabaran. Tidak ada kasus jin yang susah. Yang ada hanyalah kasus yang membutuhkan proses dan kesabaran yang ekstra. Ini adalah jihadnya kaum wanita, jihadnya kaum laki-laki juga, ketika dia betul-betul ikhlas dan ridho terhadap cobaan ini. Dan jikalau Allah menakdirkan meninggal, insya Allah syahid dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Arsadani Allah wa iyyakum.